gitu ya, kayak matiin jablay gitu. Tapi lu enggak ada kan? Balik lagi di channel YouTube-nya aku Marissa Caca. Kenapa deh? Balik lagi di YouTube-nya aku Marissa Caca dan kali ini aku lagi sama Cimoymon. Oh, Cimoymon. Mau kemana? Jadi kita sekarang mau bikin Q&A. Kalian kalau mau nanya-nanya juga bisa komen di bawah sekarang juga, sekarang itu. Oke, kita mulai ya. Ini kenapa di kolam renang kita? Supaya apa? Supaya ntar gue kalau bisa dipikir jadi kalau nggak bisa jawab, dia bakal aku ceburin. Kayak gitu permainannya. Ini challenge ya? Iya. Berani kan? Tapi nggak boleh di sini, Cimoy. Nggak mau, gue nggak. Dia nggak bisa berenang. Di situ, Cimoy. Maaf ya, gue nggak berani. Nggak boleh. Pokoknya kita harus berdiri di situ. Jadi kalau emang nggak mau jawab, kok ada renang? Ih, mati aja lah. Bapak, gue muter dulu, Pak. Tangganya nggak? Kagak. Itu tangga tuh. Coba gue. Ya Allah. Tapi kalau kalah, aku kasih tantangan ke kamu. Tantangan apa? Kamu nanti misalnya joget di sini, tapi jogetnya goyang ketar gitu. Anjingin aja jogetnya, jog. Terus challenge misalnya aku suruh kamu kenalan ya? Iya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Instagram ya. Kita kasih nih, gimana rasanya ditinggal sahabat pas sahabat itu udah naik daun? Balik dong. Oh, ini. Moy, kok lu pede abis? Gila sih lu salut gue katanya. Emang gua percaya diri, Kak. Nah, sama aja. Kenapa lu bisa pede? Katanya, kenapa ya? Kenapa? Ya pede aja. Apa yang malu? Jawabannya bagus. Sampai gua enggak ngerti. Ya, aman. Aman, oke. Kenapa gaya sama kehidupan beda jauh? Maksudnya apa sih? Enggak tahu. Karena juga dia enggak tahu tentang gua, jadi soal komen-komen soal paling benar lu. Terus, nah, ini dia bukan nanya sih, Moy pakai celana agak panjang ya, terlalu seksi Moy, duh katanya. Gue jawab nih. Jawab aja. Karena Cimoy nggak suka celana panjang. Oh kenapa? Sukanya seksi kan Cimoy mah? Oh seksi, montok ya, montok. Kenapa kamu bisa bilang kamu montok? Montok. Kenapa kamu bisa bilang montok? Kan gue montok. Oh ini montok ya? Coba di shoot dulu. Terus kenapa namanya bisa Cimoy Montok? Ya nggak apa-apa, bagus aja dipanggil Cimoy Montok. Aduh. Kamu kayaknya nggak cocok deh dipanggil Cimoy. Terus Cimol. Jangan dosa, kalau Cimoy itu makanan Cimol. Oh Cimol. Ada anak kecil guys. Terus nama asli lu siapa? Nuraini. Dari Nuraini ke Cimol, ke Cimol, ke Cimoy gitu. Bagus. Maksudnya apa? Bagus. Oh, nama eksisnya gitu ya. Bagus. Lu enggak usah di sini. Ada. Udah sini aja. Dari situ aja. Oh, ya, kita di situ aja. Tinggi banget. Jangan. Kita takut banget sebelum. Banyak banget. Tinggi banget dah. Mau apa aku trauma kalau ke itu? Yang waktu berenang di Atlantis kagak. Itu dalam banget kan tahu. Coba lihat dulu. Kagak. Muka lu karena dia takut makanya ditantangin kayak jangan gitu. Tuh udah dikain udah dalam nih enggak apaan tuh biar belajar renang juga enggak berani gue trauma kau udah mati gue renang enggak. Lu mau mati kalau berenang? Iya. Lu udah berenang nih? Jangan bego lah. Oke, kita tanya lagi. Sejak kapan tete Cimoy gede? Karena bikinan dari orang. Sama bikinan mati. Apakah kalian berdua berniat bikin TikTok bareng? Udah tadi. Udah habis. Aku mendengar alang-alang mental sadar aku sopo. Nanti kalau pas aku memberi
kedepannya bisa terkenal? Ya senang, sedih, terharu. Senangnya bisa dikenal sama orang, sedihnya kadang sedih aja gitu sama orang. Nggak tahu. Sedihnya apa? Ya, kayak monyet gak? Sedihnya tuh orang tua gue tuh sering baca komen gitu, dia sering nangis. Karena kalian b**** jahat lu, emang baca komennya gimana? Baca komennya banyak. Haters gitu ya? Ya kayak ngatain jablay. Tapi lu gak jablay? Enggak, kalau gue mah kalau dikatain jablay ya gak marah karena gue gak merasa jadi jablay. Oh siap. Nah, Eci mau emang anak baik. Oh, kamu udah punya pacar belum? Jujur. Oh, gak mau jawab. Oh, udah. Gak mau jawab. Sini aja udah. Enggak. Punya pacar? Enggak. Jujur. Enggak, lagi pengen sendiri. Yakin? Iya. Beneran? Yakin? Beneran? Cowok gue banyak. Hah? Cowok lu kan? Cowok. Gimana sih? Telalap berarti emang gak cocok lo. Pegangan coba. Rambutnya lelepin. Cimoy. Allah, Cimoy nih. Semua gak ngerasain jadi gue coba. Hah? Nanti dari itu gak tanya-tanya di sini deh. Gak apa-apa, gak ngerti. Gue tanya-tanya lu di sini ya. Iya, sini gak kaki lu. Kapan dia aja gak mau digelepin, mau kamu dibilang gak ada otak, perasaan kamu gimana? Biar aja, karena aku punya otak. Oh,
Ngapain didengerin? Padahal aku enggak punya otak, baru marah. Gila ya, semua orang punya otak. Cuma di gue punya sih di sini. Pacaran kamu sering ngapain aja, Mon? Enggak ngapa-ngapain. Pacaran itu wajar. Astaga. Apa? Pacaran. Terus plan kamu ke depannya? Ya, semoga semakin sukses ya sudah. Ya, makanya ngebagiin orang tua udah gitu kan. Oh, kamu berarti ada emang ada niat dari hati mau ngebahagiain orang tua terus ya? Iya. Kalau niatnya udah kayak gitu tuh, emang pasti nilai bakal naik lagi. Iya. Laki-laki pilihan kamu gimana sih? Nah, orangnya yang penting ganteng. Yang penting ganteng. Iya, kaya. Oh, yang penting ganteng kaya katanya. Berarti sekarang mana mau sih cewek yang cowoknya itu udah jelek, miskin, enggak mau lah. Kamu enggak? Ya, aku juga enggak. Kalau misalnya ganteng, kaya, tapi jahat gimana? Apa hartanya dulu ambilin kalau jahat kita tinggalin. Terus, gimana cara ngadepin haters? Ya udah diemin, ngapain kita ladenin, enggak ladenin, makinan kayak bang dong. Iya, kayak gini. Wow, umur lu berapa semuanya? 15. Umur lu 15? Iya, kita kan imut. Katanya, Moy, gak mau warnain rambut kayak Aca-Aca katanya. Nanti kalau ini udah luntur baru kita otw kayak warnain dia. Kembaran dong kita. Ya, kayak anak-anak. Ini kenapa nama IG lu Cimoy Montok? Lah kan gua Montok, apa ya IG gua namanya Montok jadi Cimoy apa gitu pendek apa gimana gitu? Tepos. Cimoy Tepos. Ih gak mau, gua gak mau denger kata-kata Tepos. Gak, karena gua gak suka ada orang yang ngikutin gaya-gaya gua. Oh baik, baik, gua jijik kedengeran. Lu gak gesik? Lu gak gesik? Ya gua ngangkas kan kalau ada orang yang ngikutin gaya-gaya gua. Aku dia gak punya gaya bang. Ya mungkin dia orang ini bakal ngeliat. Oh, jadi kamu ngerasa, kamu kepedean banget gak sih? Kamu ngerasa kamu itu jadi trendsetter. Apa tuh kita? Jadi kamu mikir gaya kamu diikutin sama banyak orang? Iya. Gaya yang mana tuh? Yang semuanya gaya-gaya gue udah sama belum jadi kayak gini. Jadi gimana? Gaya gini bikin TikTok, gaya-gaya gue diikutin. Siapa sih kayak gak suka? Lu kan kadang ada goyang keter gitu ya? Emang bisa goyang keter di sini? Belum, tapi juga ada waktunya digaji. Oh, tapi emang ada ya? Ada, di kontrak gini TikTok. Ada di kontrak. Oh, ada gajinya, gue mau main TikTok aja dah. Yes. Oh ini yang terakhir deh. Ceritain pengalaman hidup Cimoy yang paling sedih. Kayaknya ini gak ada sih, Pak. Bahagia semua kayaknya gitu. Bahagia, tapi cerita dong, cerita kayak gimana? Hal yang tersedih yang pernah kamu alamin. Kenapa begini sih kita? Jantung gue keberatan ginjal, keberatan teh. Jok. Yang apa? Itu yang tadi kehidupan pengalaman apa yang paling terjadi di hidup lu? Paling kayak ngeliat orang tua sakit. Itu sedih banget sumpah. Kenapa sedih? Sedih aja gitu. Kenapa orang tua gue sakit, gue enggak? Oh lu mau lu aja? Iya, orang tua gue jangan. Orang tua gue maunya sehat-sehat aja gitu. Hihihi. Gak cocok sih, Moy. Gak cocok nih, sedih-sedih. Ya gue gak cocok kalau sedih. Iya, gak cocok. Moy, sebagian uang yang udah terakhir tadi ya, gak apa-apa lah dikasih bonus sedikit. Gak apa-apa, belajar. Moy, sebagian uang yang didapetin udah dikasih emak bapak belum, Moy? Seenggaknya pindahin kontrakan ke emak bapak lu yang lebih layak, Moy. Udah. Kok dia sotoy sih? Dia sotoy tau gak? Dia tuh sotoy banget. Anjing lu kalau ngetoy hidup gue di mancing ya. Lu lama-lama bikin gua kesel, lu bikin naik darah gua ke t**nya anjing. Tapi artis-artis ada gak ya yang ngomong kayak gua? Ngatain dirinya sendiri ya? Anjing. Ya emang diri gua anjing. Emang diri gua b**** b**** diri gua. Pernah ngomong dorong, cuma kamu gak. Iya bener. Gua jadi mana tuh? Gua jadi mana? Kaget gue. Minta edit. Kakak. Ditiup. Oh, Iksan edit jadi mermaid.
kita bakal ketemu lagi. Iya, jangan lupa komen dan like. Iya, komen di bawah. Komen dan like sehere. Jangan lupa subscribe. Lu ngerti subscribe-nya? Subscribe. Ya, Cimoy aja. Yeah. Thank you, Cimoy. Send you semuanya, dadah. Bertemu di hari jumpa lagi. Send you, jangan lupa komen dan like ya. Oke, semuanya. See you. Send you. Kita nyanyi dulu dong. Lagu Ayo, Mekti. Ayo, Mekti. Ayo, Mekti. Lagu kebangsaan. Oh, lagu kebangsaannya itu ya, Mekti. Ayo, kebangsaan.